Kebiasaan, kamu gak bersyukur, udah capek-capek mamanya masak, kamu gak bersyukur ya. Kenapa kamu masak sendiri? Kamu gak menghormati orang tua ya? Pergi lah. Kenapa ya? Anak pada bertingkah ini ya? Udah pada ngelawan sekarang. Udah. Tuh, kamu lihat sama orang tua kamu. Sampai netesin air mata gara-gara kamu. Enggak apa-apa. Oke okay guys, kembali lagi di channel YouTube Ucok Power Official. Nah guys, kan dari kemarin kita udah ngusilin papa terus guys. Nah sekarang kayaknya kita bakal ngusilin mama juga guys. Karena kan dari kemarin papa tuh orangnya emosian kan, ngeliat sendiri kan. Kita gituin aja, dia udah emosian dulu. Nah kita pengen tahu reaksi mama tuh kalau kita usilin itu kayak gimana guys. Kebetulan mama itu lagi ada di dapur. Kayaknya dia tadi kita lihat pengen masak guys. Nah kita tuh sekarang mau bantuin mama dulu buat masak guys. Oke. Stay tune. Kita lihat mama dulu guys di dapur. Kayaknya dia lagi pengen masak. Nah ini dia. Halo Mamski. Apa? Mamski lagi ngapain Mamski? Ini masak. Kira-kira Mamski mau masak apa nih? Pokoknya kita nge-vlog aja dulu, Ma. Nge-vlog apa? Nge-vlog begini aja kok. Tuh. Wah. Wow. Ini apa mana namanya? Ini sayur buncis. Sayur buncis. Ternyata kita enggak jadi bantuin karena mamanya udah masak dulu. Udah sisa matengin doang. Banyak yang dibantuin. Oh, masih banyak ya. Ini masaknya cuman tempe sama tahu doang sih, Mam. Kamu kira papanya sedikit banyak, Mama? Mah. Udah dapat tempe aja bersyukur, nanya mulu lagi. Kamu papanya kurang mau sih duitnya, Mam. Kurang kan kebutuhan banyak. Kita masak itu seadanya aja udah, yang penting kamu sehat. Tempe ini sehat. Kamu enggak tahu kali ya? Jadi ini masaknya sayur buncis sama tahu tempe dong. Ya ada dan satu min. Coba cari di kulkas ada apa? Ada apa ya? Ada buah. Masa kamu masak buah? Yang mana ada? Ini ada ayam, Ma. Udah keluarin. Mau ambil garam itu di situ. Garam, no guys. Bumbu dah, banyak semua dah. Makanya kamu jangan di sini. Wah, Adam kan mau ngebantuin mau masak. Ambil apa aja, Ma? Udah garam, mau sini. Garamnya gimana ya? Nah, ini ayam udah diungkep guys. Tinggal digoreng. Masih banyak sih yang harus digoreng-goreng lagi. Banyak, ada tahu, ada tempe, ada ayam. Jadi tadi mama mau masak sama tempe dong. Tempe ada ayam. Adalah. Berarti ini apa aja, Ma, yang digoreng, Ma? Oh, ini goreng tempe, tahu. Ini harus digoreng lagi kan? Iya, digoreng. Bentar ya, Ma. Sini mah ada bantuin goreng deh. Wajannya dimana? Apa-apa sih kamu kesini pake? Mana mungkin pasak pake kompor ini? Kan itu udah itu cukup satu. Itu kan udah dipake banget. Terus udah ya, cari-cari ini deh. Yaudah, mama lanjut masak deh, mah. Kan Adam kan niatnya mau ngebantu biar cepet. Guys, mam
mama lagi. Ya udahlah, kamu bisain teman kamu ke mamanya. Udah, kamu ke depan. Waduh. Cepat. Entar tunggu aja. Enggak sih, mau kan ada mau ngebantuin, Ma. Udah enggak apa-apa, udah. Mama juga mampu kok cuma gini doang dah. Kamu ke depan ayo mau bantuin siapa kayak di depan. Papanya ke mana, Ma? Tadi ada di depan, coba deh kamu cari di mana. Oke. Ini ada si Amar. Mar, lagi ngapain, Mar? Nyusun apaan, Mar? Banyak amat ini mobilannya. Tadi, Mar, sekolah pulang jam berapa? Ini mau buat apa sih di pasang-pasang kayak gini? Jangan, Bang. Bikin apaan sih nih? Udah. Ih, Bang Adam mah udah capek-capek buat malah Bang Adam racunin. Iya lagian bikinnya tuh yang jelas, Mar. Bikinnya tuh kayak bikin apa kayak bikin rumah gitu. Ini Amar bikin apaan kayak gini-gini dong tuh. Tuh, bikin apaan? Ya kan apa yang kan nanti mau buat. Bikinnya tuh yang jelas gitu. Pistol-pistolan, bikin apa, tembak-tembakan. Ini maininnya rapin dulu. Para kenapa sih guys? Pada sensian banget sama kita, nggak mamanya, nggak si Amar, si Bila kita gangguin. Pasti emosi juga dia. Terus, mau ngapain lagi ya? Bingung kita. Papanya nggak tahu di mana. Oh papanya di kamar kayaknya. Lagi tidur, cuman di depan kan gak ada. Kayaknya di kamar dia guys. Masa kita gangguin juga dia? Kan gak mungkin orang lagi tidur digangguin. Orang pada emosian banget guys. Oke guys, sekarang kita mau lihat Nabila dulu guys. Bil! Oh ada Nabila nih guys. Tuh kan, Nabila. Lagi ngapain, Bil? Lagi belajar lah. Udah, belajarnya lihat guys. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Toilet, di mana? Nah, tahu nggak? Bahasa Inggrisnya gajah apa? Apa? Bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Bang ada bini nggak usah ngajarin. Enggak, benar. Bahasa Inggrisnya aku sayang kamu apa? I love you. I love you too. Ya udah belajar dulu ya. Kita mau ngerjain Nabila dulu guys. Kan dia lagi belajar bahasa Inggris. Nah terus kita ngapain ya? Kalau kita matiin wifi-nya, pasti kan dia marah tuh guys. Itunya pasti muter-muter tuh. Tapi wifi-nya di mana ya? Oh ini nih wifi-nya nih. Tuh. Tapi di mana ya? Matiin apa enggak? Takutnya dia marah guys. Waduh. Gak apa-apa lah, ini kan cuma hiburan ya. Kita matiin dulu. Mana sih matiinnya? No. Udah mati belum? Oh udah. Udah mati belum? Bil, kenapa Bil? Kok ini nge-lag sih, Bang? Hah? Nge-lag? Iya, kok sinyalnya disconnect sih? Tuh. Kenapa itu? Nih, ini bisa kali dituin. Nggak bisa, Bang. Ada ngeliat Bil yang mau dicek itu juga nggak bisa. Tadi kok kayak gini? Emang belajar pelajaran wajib? Ya kan, Bil lagi mau belajar, Bang Adam. Ini ganggu aja sih dari tadi. Dan dia nggak pengimatin TV-nya ya? Bang Adam ini nih. Ya udah nih, dinyalain lagi. Nih, dinyalain lagi. Set. Nah, dia nyala lagi ya, guys. Dah, Bil, udah Bang Adam nyalain tuh. Aduh. Nih, pada emosian banget, guys, orang-orang di rumah nih, guys. Karena kita cuma ngusilin doang, pada emosian banget nih. Pokoknya siapapun yang ada di rumah ini pasti kita usilin hari ini. Oke? Okay? Nah, itu kan. Iya, Ma. Sini.
Oh iya iya. Bentar Ma, bentar. Iya nanti Adam kesana Ma. Nah kan guys, makanan udah jadi guys. Biasanya tuh kita langsung makan-makan di depan sini guys sama papa juga. Kira-kira apa ya guys yang bikin mama kesel? Soalnya biar kita ada hiburan juga nih guys. Tapi apa ya? Kayaknya kita kalau misalkan ngomong masakan mama nggak enak, tapi takut dia sakit hati. Gimana ya? Tapi apa itu aja? Jadi kita makan di sini, terus bilang masakan mama nggak enak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah itu aja ya. Biar kita ada hiburan juga guys. Oke? Kita bantuin mamanya dulu. Nah guys, ini udah siap nih guys masakannya. Tuh, udah mama udah masak, udah ada Nabila sama Amara sama mama. Kita mau manggil papa dulu guys. Pa? Pa? Ya. Pa ini pa. Udah masakannya udah siap nih pa. Pa mau ikut makan nggak pa? Ya. Oh ya udah ya. Ayo. Udah manggil papa. Oh udah matang. Iya pa udah matang pa. Mau makan. Nah. Jadi kita mau vlog family guys, kita mau makan dulu. Oke, mantap nih. Mantap banget ini. Masakannya? Iya. Ayamnya Bang Adam? Oh, ayam. Yang mana? Bang Adam. Gak ada. Ini aja. Ayam mana kok? Enggak pak, ada enggak makan? Enggak, ada enggak makan. Enggak makan. Kok gitu sih pak? Gitu. Makan tadi kita. Papa itu udah capek-capek loh bang. Gimana ya? Kamu mau makan gak? Udah itu udah diambilin namanya itu. Benar kamu gak mau makan? Makan. Menghargai dikit loh Bang Adam. Masakan mamanya gak mau Bang Adam sentuh sedikit pun sih. Benernya Bang Adam gimana ya? Bosan bil Bang Adam makan tahu sama tempe gitu. Apa? Bosan makan tahu tempe. Sembarangan kalau kamu ngomong. Udah bersusah payah mama kamu masakin malah gak mau makan. Gak bersyukur ya jadi anak ya. Orang susah-susah pengen makan ini, itu ada ayam. Ada tempe, ada sayur, ada sambal. Kenapa? Kenapa ya anak pada bertingkah ini ya?
udah pada ngelawan sekarang. Yaudah. Tuh, kamu lihat gak orang tua kamu? Sampai netesin air mata, gara-gara kamu. Sebenarnya Adam tuh ngerjain mama doang, Ma. Aduh. Maksud Adam tuh ngeliat reaksi mama kalau anaknya bertingkah kayak gitu, gimana reaksinya. Ternyata kan respon mamanya malah kayak gitu kan. Guys, itu hanya hiburan ya guys. Kira kalian gak boleh ngikutin kayak gitu guys. Ini biar gimana, pengen tahu reaksi mama aja kayak gimana guys. Kalau gituin masakan mama itu. Masakan mama tuh paling the best guys pokoknya. Best, gak ada yang bisa ngalahin. Gak ada yang bisa ngalahin, restoran manapun gak ada yang bisa ngalahin masakan mama. Oke guys, segitu dulu lah. Kita mau lanjut makan dulu guys. Oke, bye-bye. Bye-bye dulu, Pak. Ma.